Channel Coba Tenun Kain Ratu. Untuk di video kali ini, sesuai dengan video sebelumnya yang aku bilang, untuk di bulan ini ada banyak banget produk baru dari Kain Ratu. Salah satunya yang aku pakai ini merupakan gamis tenun dengan atas kombinasi polos katun Toyobo, dan untuk bagian bawahnya nanti dikombinasikan dengan kain tenun. Penasaran kan untuk fullnya seperti apa dan untuk detailnya dan untuk bagian-bagiannya itu apa saja? Pokoknya model ini sangatlah unik dan cocok buat persiapan lebaran nanti. Dan juga baju yang aku pakai ini juga ada baju kapelnya untuk kemeja prianya ya. Jadi bisa kapelan dengan pasangan atau dengan keluarga jika mau custom dengan anak contohnya, atau dengan orang tua atau dengan kakak adik, bisa banget. Nanti langsung saja konfirmasi ke admin untuk customnya. Untuk pre-ordernya sekitar maksimal 1 mingguan, tapi biasanya 3 hari sudah ready, jadi bisa cepat langsung dikirim. Oleh karena itu, persiapkan dari sekarang. Nah, yuk kita langsung simak video selanjutnya untuk detail gamis tenun set couple ini. Hai guys, ini merupakan produk terbaru dari Kain Ratu, yaitu Alana Gamis Tenun. Nah, yang aku pakai ini modelnya unik dan model terbaru tentunya. Di sini menggunakan lengan balon dan untuk di ujung lengannya full karet. Nah, untuk bagian atasnya, polosnya kita menggunakan katun Toyobo, polos katun Toyobo, dan untuk bagian bawahnya menggunakan kain tenun ikat asli, bukan cap maupun printing. Dan untuk bagian belakangnya dilengkapi dengan resleting belakang sehingga nyaman dan gampang saat memakainya. Di bagian kanan juga dilengkapi dengan saku. Dan untuk detailnya ini sangat cantik banget dan nyaman banget saat dipakai. Nah, untuk desain bagian bawahnya ini ada wiru-wiru manja seperti ini. Nah, untuk pemesanan Alana dress ini itu pre-order ya, jadi langsung saja gercep untuk pemesannya. Dan yang perlu kalian tahu, di sini juga dilengkapi dengan set couple kemeja pria. Di sini polosnya menggunakan katun Toyobo juga, dan ujung lengan dikombinasikan dengan kain tenun, ada sakunya juga. Nah, untuk kombinasi kain tenunnya itu di bagian samping saja, dan untuk kancingnya ini kancing dalam ya, jadi nggak kelihatan dari depan. Nah, untuk dalamnya baju ini itu full furing, jadi untuk furingnya itu disesuaikan dengan warna dasar dari baju tenun ini. Untuk warna dasarnya ini abu-abu, jadi otomatis untuk furingnya berwarna abu-abu. Nah, untuk satu set alan-alana ini sangatlah cocok buat kamu nanti kapelan dengan tampil serasi dengan pasangan atau keluarga. Nanti kalau ingin custom dengan anak atau dengan kakak, adik, orang tua itu bisa banget. Jadi bisa pre-order. Nah, untuk bagian bawahnya di sini aku perlihatkan detailnya. Ini dibuat dengan desain wiru-wiru, dan untuk bagian bawahnya ada miring, wiru miring untuk mempermanis dari gamis tenun ini. Nah, jadi yang nggak suka motif terlalu ramai, ini cocok banget buat kamu. Karena untuk bagian motifnya hanya di bagian bawah. Terima kasih ya sudah menonton untuk video kali ini. Pokoknya masih banyak lagi, ini hanya satu saja, belum yang lainnya. Nanti aku akan up satu persatu, pokoknya pantengin terus untuk video di channel Jual Baju Tenun Kain Ratu. Untuk info-info tentang harga atau tentang model yang lainnya, bisa langsung saja chat admin di nomor 0858-7782-1413. Dan nantikan video-video dari channel Jual Baju Tenun Kain Ratu. Terima kasih, jangan lupa untuk di like, comment, dan juga subscribe. Dan see you next video. Bye-bye.